Apakah amalan terbaik mencari Lailatul Qadar? Kalau nak cari Lailatul Qadar, kau cari satu malam, cari 30 malam. Dr. Ahmad Syarwasi sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, tahu tak? Kitab orang Mesir, dia kata kalau mu nak Lailatul Qadar, mu beramal setiap malam, solat maghrib, sunat isyak, fardu isyak, solat tarawih dan solat witir. Faham? Lazimkan setiap malam, kamu akan dapat. Kalau tidak dapat tepat-tepat atas Lailatul Qadar, kamu akan dapat CP-CP Lailatul Qadar. Faham lagi? Ha, kita dah malam lain tak mau beramal, nak malam Lailatul Qadar nak beramal. Faham lagi? Malam lain tidur subuh budak mayang. Malam tu kawan dia kata, macam pelik malam ni. Kawan dia mesej lu WhatsApp. Nah, pokok pun nampak macam nunduk lagi. Kawan tu mandi junuk tu. Padahal puasa budak, dia nak tikang Lailatul Qadar. Itu salah. Faham? Buru setiap malam Nabi semayang. Serawih ada di rumah, ada di masjid. Zakat fitrah ni kita beri kepada orang miskin, sah atau tidak? Sah lah. Sebab orang memang beri kepada orang miskin. Zakat fitrah, dia maka bila sebut zakat saja, yang layak menerimanya ada 8 asnaf. Nah, yang biasanya paling ramah, fakir miskin. Jadi kalau kita beri orang miskin, sah, fakir lebih lagi sah. Apa makna orang miskin? Orang miskin ialah orang yang satu keluarga itu perlukan jumlah, satu jumlah untuk kehidupannya dalam sebulan, tetapi dia tak dapat jumlah yang dia nak tu. Contoh, kalau satu keluarga laki bini, dua orang anak, empat beranak lah, dia perlukan 1,000 sebulan untuk makan minum saja. Bukan joli, hak makan minum, hak penting dalam kehidupan manusia. Faham tak ke? Dia hanya dapat 900, namanya miskin. Nampak tak ke? Itu nama miskin. Apa makna fakir? Fakir ni kalau dia perlukan 1,000, dia tak dapat separuh. Dia hanya dapat 480, 300, 400. Dia panggil fakir. Lebih susah lagi. Maknanya kalau keluarganya besar, perlukan 4,000 sebulan. Contoh, dia hanya dapat 3,000. Itu miskin. Ha, kena faham baik. Jadi beri teguh kepada orang miskin. Jadi kamu berilah. Kalau dia memang asnaf zakat, sah. Yang jadi masalah, takut kita tak faham. Kita beri kepada orang yang bukan asnaf zakat. Tidak sah. Nak minta mula meeting dia, tu juga. Nak. Kita ingat orang miskin, rupanya tidak miskin. Nak. Lepas tu nak minta mula esok. Malam salah uli. Kita minta mula, minta mula. Payah dah. Kena khabar balik. Kena bayar balik 7 riyal yang lain kepada orang miskin. Jangan main, tak apa, kira angguh. Terpang pula. Mana boleh terpang? Tahun ni juga. Faham? Jadi kalau memang asnaf zakat, beri sendiri pun sah. Di antara ramai orang yang tersalahnya, diberi zakat pada anak yatim. Tidak sah. Kerana anak yatim tidak masuk dalam asnaf zakat. Dia pandai-pandai dia. Anak yatim, diberi. Jika anak yatim itu miskin, sah. Tapi kalau jika anak yatim itu tidak miskin, tidak sah. Atas nama yatim, tidak sah beri zakat. Nak beri zakat pada anak yatim, biarlah atas nama asnaf yang 8. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia miskin, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia berhutang, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia musabil. Orang yang musabil, sah. Faham tak ke? Orang Pakistan miskin, kawan saya sejak kecil. Boleh tak kita beri zakat kepada dia? Dia kata orang miskin tapi Pakistan. Boleh tak beri zakat? Boleh lah. Pakistan ke Ukraine ke Rusia ke orang miskin. Dan orang Islam boleh. Faham? Maksud 8 asnaf yang boleh terima zakat. Yang pertama fakir miskin. Bukan fakir miskin maksudnya mengikut negara tak. Fakir miskin itu asal yang beragama Islam. Jadi kalau di tempat kita ramai orang, ada orang miskin itu orang Melayu, boleh beri zakat. Ada orang miskin itu orang Kemboja, boleh beri zakat. Ada orang miskin itu orang putih tapi Islam lah, duduk Terengganu, miskin. Bolehlah beri zakat. Pakistan, Bangladesh, Bangla duduk tempat kita, miskin. Boleh tak beri zakat? Boleh lah. Faham tak ke? Yang kata dilarang itu, orang miskin di Malaysia tidak diberi zakat. Wang zakat itu dipindahkan, dibayar di
di Sweden. Ha, tu baru dilarang syarak. Mengabaikan orang miskin di tempat yang kita ada. Soalan seterusnya. Soalan yang pertama, beras pidiah kita makan beras siang. Dapat tak kita beri beras siang kepada orang miskin? Baik. Dia kata dia makan beras siang. Dan dia boleh tak dibayar zakat fitrah itu dengan beras siang? Jawabnya bolehlah. Kalau makan beras malang, beri beras malang. Nah, dia makan beras siang. Beras siang dengan beras teranu ni mana mahal? Siang. Jadi dia makan beras yang grade mahal. Kemudian diberi yang mahal itu sebagai fitrah. Betul lah tu. Yang tak bolehnya kita makan beras mahal. Bayar zakat fitrah beras murah. Dia panggil sialak. Itu tak sah. Nah, ataupun haram. Pada yang kata sah juga, haram perbuatan. Nah, makan macam kita lah. Nah, kita beri ke orang miskin ni, dalam bab zakat wajib sama macam kita. Dalam bab sedekah sunat sama macam kita. Kita orang kaya, kita pakai baju 300 lah. Sunat kita sedekah ke orang miskin, hak 300 juga. Faham? Tapi tidak wajib. Adapun dalam bab zakat, kalau kita makan beras hak RM20 sekilo, nah, bukan makan sekali, makan semua lah. Maka menjadi zakatnya hak RM20 sekilo. Breng tak ada masalah. Breng cak dah cincak, butang tak ada masalah. Jenis makanan itu. Nah. Daguan ni hak lepas-lepas saya makan hak 20 ia sekilo, saya wi hak 7 ia sekilo. Wajib kena ganti balik. Tidak sah. Faham tak ni? Betul ke bulan puasa tidak ada hantu? Sebab tengok Ramadan ada juga orang kena rasuk. Tang-tang boleh tanya. Nah. Dia bila sebut hantu ini, satu kepercayaan lah pada makhluk. Kalau dikatakan syaitan, itulah yang kita maksudkan hantu. Cuma kebanyakannya itu adalah tambahan-tambahan cerita yang menjadi khurafat, bohong, dongeng dan sebagainya. Asalnya ialah syaitan. Syaitan ini maksudnya syaitan minal jins, syaitan jenis kalangan jin yang jahat. Lepas tu Nabi SAW suruh kita membaca ketika masuk dalam tandas supaya daripada godaan jin. Dalam tandas jin ada. Tandas rumah kita, tandas rumah sultan ada jin. Faham? Kenapa dia duduk dalam tandas? Kerana di situ tidak boleh baca Quran dan berzikir. Dia tak boleh dengar. Faham lagi? Kita nak masuk hutan, Nabi pun suruh berlindung dengan jin. A'udzubikalimatillahita mati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Itu. Ya Allah, aku minta berlindung daripada segala kejahatan makhluk yang ada dalam hutan ini atau ada dalam lautan ini dan segala kejahatan syayatin. Syaitan-syaitan itu maksudnya jin. Wa'ayah duru ni, dan supaya mereka tidak datang mengganggu. Nah, itu maksudnya kita tengok, kita orang Melayu panggil hantu. Orang putih panggil ghost. Lagi. Nah, nama. Cuma tambahan lah kalau hatu kepala saja, hatu kepala, hatu penanggal. Kerana satu lagi kesilapfahaman, bila kita kata hantu itu maksudnya dikubur lah. Itu salah. Yang dikubur itu bukan hantu. Itu roh. Masa orang pergi atau kubur, tu kata hatu ke atau jasad orang mati? Jasad. Bila atau jasad, rohnya yang beriman naik ke langit. Faham tak lagi? Nampak? Adapun roh yang jahat, roh kufar berkeliaran di bumi. Jadi dengar suara bukan hantu, roh. Faham lagi? Dapat apa dia kata hantu, roh hantu tu dikubur? Sebab semua cerita-cerita, kalau kisah hantu, keluar kot kubur. Cerita Melayu hantu, tubik kot kubur. Cerita Thailand hantu, mari kot kubur. Cerita Jepun, tubik kot kubur kot. Cerita orang putih, tubik kot kubur. Akhirnya dia besar gitu, mindset dia, hantu kubur. Lepas tu dia tak pergi ziarah kubur. Sebab apa? Ada hantu. Faham lagi? Bukan hantu, jasad. Orang berimam situ. Faham? Jadi adakah masih ada hantu, ada jin jahat-jahat ini di bulan puasa? Ada lah. Nabi kata, "Iza ja'a Ramadan futihat abwaabu jannah." Dibukakan akan pintu-pintu syurga. "Waghuliqat abwaabun nar." Dan ditutup pintu neraka. "Wasufidati syayatin." Dan dirantai akan syaitan-syaitan. Maksudnya syaitan-syaitan ini
ialah ketua-ketua besar di kalangan jin yang kafir. Ha, itu maksudnya. Nah, ha, jadi Allah tolong ikat supaya apa? Supaya kita dapat berpuasa dengan sempurna. Dua musuh yang merosakkan puasa kita, pertama syaitan, hak jahat-jahat ni yang goda kita. Yang kedua nafsu. Jadi Allah tolong ikat dah nafsu, mu tolong ikat Allah tolong ikat syaitan, mu tolong ikat nafsu. Ha, tapi kita syaitan Allah tolong ikat, nafsu kita dah ikat. Nampak? Ha, batu masih menggoda kita. Nah. Ha. Betul ke malam Lailatul Qadar jatuh pada 27 Ramadan? Jawabnya tidak betul kalau kata 27 Ramadan saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pada malam Ramadan. Sama ada 1 sampai 30 Ramadan. Cuma pada malam 10 yang akhir itu lebih kerap. Faham? Dan lebih-lebih lagi jika pada malam yang ganjil. Itu bukan sebenarnya sebagai nak tayin, nak menetapkan tarikh. Tetapi maknanya untuk memudahkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila 20 dah Ramadan, banyak duduk di masjid dan kurang tidurnya. Nah, jadi kalau kita setiap malam kita buat mengharapkan dapat Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat. Dalam kitab Yas'alunaka fid-din, nah, Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, dia kata kalau kita amalkan setiap malam solat maghrib, kemudian kita solat rawatib, kemudian kita solat isyak, lepas tu kita solat tarawih, lepas tu kita solat witir, insya-Allah setiap malam kalau kita buat lagu tu, kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Sama ada dapat tepat pada ketika Lailatul Qadar atau keberkatannya. Dapat keberkatan tu tak apa dah. Maknanya biarlah setiap malam Ramadan, kita jangan meninggalkan ibadah yang fardu dan yang sunat. Sama ada kita buat di tengah malam atau awal. Nah, saya darjah 5. Saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat? Terima kasih, wahai ustaz. Ha, siapa tanya ni? Angkat tangan. Darjah 5. Jawabnya boleh. Tak usah kata darjah 5. 55 tahun kalau lapar sangat, boleh berbuka. Ha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu, suruh ini, wajib itu, wajib ini, bukan nak suruhmu susah, nak suruhmu senang. Nah, sebab tu ada ayat pamangka naminkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit, maka boleh berbuka. Qadha lah lepas raya. Jadi kalau kita orang gagah sekalipun mai akak besi 400 kilo pagi-pagi, petang 400 kilo, ah ha, jenis akak wit, ha katang. Tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar. Bila tersangat lapar, boleh berbuka. Faham lagi? Bukan lapar. Kalau lapar, tak boleh berbuka. Kalau lapar, boleh berbuka, semua orang buka. Sebab berpuasa itu suruh lapar. Faham lagi? Nah, nak suruh rasa lapar. Supaya kita rasa seperti macam orang susah. Nah, yang boleh bukan lapar. Tersangat lapar. Apa dobiknya? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili kata, dia boleh membawa kepada kematian, menurunkan puasa, boleh jadi rebah, pensan, pitam dan sebagainya. Kata panggil tersangat lapar, maka boleh berbuka. Satu lagi, kalau kamu belum balik, nah, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun, dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa, Allah suruh latih. Latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka. Latih puasa setengah hari, 3 jam, itu maksud latihan. Nah, ni kita duk marah kanak-kanak baru jauh satu, buka dua hari nak marah. Ayuh, mengamuk. Ayuh tak tenang tak puasa lagi. Faham lagi? Nah, ha, jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Kau sebelah tanya adik, lapar tak lagi? Oh, tahan lagi mak. Okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah, pejar. Siapa anak nerak terus. Tak tikur tiga beradik. Itu silap, bang. Kerana mereka belum balik. Okey? Soalan seterusnya. Bulan puasa ni ada tak setan yang tak kena tangkap? Sebab ada juga orang buat jahat. Baik. Nabi kata, Ila ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulikat abwabun nar, wa sufidati syayatin. Al-Hadis. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga. Maksudnya bukan kita nak dimasuk ramai-ramai bulan ni. Kita beramal lah.
Tak? Haa, syurga duduk tunggu kita bila-bila. Dan ditutup pintu neraka, maknanya jodoh lah buat maksiat. Faham tak lagi? Ha, dan dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi musuh kita dua. Musuh kita. Yang nak rosakkan kita daripada aman, dua je. Pertama, syaitan. Kedua, nafsu. Maka syaitan, Allah tolong kurung. Mu, tolong kurung nafsu. Nah, ha, kita yang tak jadi tu, Allah tolong kurung syaitan. Nafsu kita tak kurung. Faham lagi? Jadi ngota juga. Nah, Allah tolong dah sebelah pihak. Iaitu tolong ikat syaitan. Mu tolong jaga nafsu mu dengan puasa. Nah, dah ada juga yang terlepas. Ada. Kerana pandangan jumhur ulama, syaitan yang diikat ini ialah kepala-kepala jin. Nampak tak lagi? Ada pun hak kacar royang, hak jin kapung tu ramai tu. Jin hak duduk lara jambang. Jin hak duduk ngosek, duduk biar apa kubur tu. Tu dah ada masalah tu. Berderu lagi ada. Nah. Ha. Batal tak puasa kita cabut gigi? Cabut gigi tidak membatalkan. Kerana cabut buat keluar. Dia batal-batal ni memasukkan. Nampak? Nah, batu berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, as-siyam ialah bima dakhala wala bima kharaja. Masalah puasa ini batal dengan sebab masuk, bukan dengan sebab keluar. Waktu kecing tak batal kerana keluar kecing. Dia ambil air kecing masuk mula. Batal. Faham lagi? Ha. Malaikat mutelang gigi tu. Neh, baru batal puasa. Imam solat Isya 3 rakaat, habis tarawih baru sedar. Jadi perlu ke solat Isya macam mana dengan solat tarawih? Ah ha, tu kata lain pada Allah dah ingat belaka. Faham lagi? Ha, jadi tak sah kita kata imam ni dak pandal apa. Ada orang dia bulah Facebook lalu. Ah ha, imam 3 rakaat bah gambang imam. Hok masuk komen dia, imam gila. Ha, banyaklah ni mulut jahat belaka. Padahal yang tidak salah tidak lupa Allah. Tengok nak? Ada pula lagi kata gitu ke imam. Bukan imam salah 4 kali sebetul. Nak? 2 minggu sekali. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Biasa tu. Itu manusia. Okey? Ha, tak pelik. Ha, jadi imam mayang terawih 3 rakaat. Makmum pun habis 3 rakaat. Nah. Jadi seorang budak tegur. Kenapa? Semua khusyuk. Bila semua khusyuk, dah ingat lah. Faham? Ha, 33. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faham? Habis tu mayang terawih. Habis dengan terawih baru mari. Ting, loading. Bang, ha, baru siap loading. Eh? Eh, kita mayang Isa ni 3 rasa tiap malam ni. Kau ni, ha, memang 3. Aku memang tengok 3. Ha, tanya-tanya 3 juga. Ha, jawabnya, semayang Isa itu sah tak 3 rakaat. Siapa yang sengaja semayang Isa 3 rakaat tidak sah. Siapa yang tak sengaja pergi semayang Isa 3 rakaat tidak sah juga. Cuma yang sengaja haram dan berdosa, yang tidak sengaja dimaafkan. Okey? Ha, jadi bila tidak sah, kena semayang semula tak? Ha, kena semayang semula. Nah, jadi waktu masih Isa, orang dah panggil qadha, orang panggil i'adah, ulang balik. Faham? Ha, dah terawih kena pula. Terawih tadi. Terawih tadi mengikut pendapat yang muktamad jadilah solat sunat biasa. Tak jadi terawih. Kerana syarat sah terawih selepas kita semayang Isya. Dah mula semayang Isya lagi. Dua, tiga, kakak, ada angin Isya. Faham lagi? Haa, itu dah orang tanya saya jawab. Kali-kali pertikai jawapan pula. Nak jawab, nasi orang puas hati tak boleh. Semua orang. Nak, kita jawab sekadar yang diberitahu oleh ulama. Nah, syarat sah semayang terawih, ba'da salatil isyak. Lepas kita solat isyak. Walaupun orang lain sudah solat Isya, kau 12 dah. Kita balik rumah, kau 12 malam baru siapa? Orang lain sudah belaka. Dah lah kapung-kepung ni. Main Isya belaka dah. Kita tak mayang lagi. Tak boleh mayang terawih. Dia nak kita kena semayang Isya dulu. Baru boleh semayang terawih. Ingat tak? Ha? Jadi semayang tadi, kalau nak terawih, mu kena ulang balik. Dah orang balik belaka rumah dah, semayang seorang. Kerana terawih tidak wajib berjamaah. Okey? Soalan seterusnya. Pada bulan Ramadan dia jimak pada malam Lailatul Qadar. Adakah dapat pahala ganda 1000 bulan juga? Ha, dah ada arah. Ha. Neh. Khairu min alfi syahrin, maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang lebih baik?
iaitu amalan kita. Apa yang amalan kita? Fardu dan sunat. Nampak lagi? Ha, maksudnya amalan-amalan yang khusus. Seperti semayang fardu kita. Kita semayang zuhur, kita semayang isya pada malam Lailatul Qadar. Maka lebih baik daripada semayang isya 1,000 bulan. Nah, atau amalan sunat, kita malam tu kita baca Quran 100 ayat. Lebih baik daripada kita baca 100 ayat pada malam yang lain 1,000 bulan. Nah, itu maksudnya. Tapi dia nak masukkan dengan gimok. Nah, lada agoh lah. Jadi, dia tidak masuk amalan. Nah, jadi kalau masuk amalan berat. Nah, hendaklah kamu perbanyakkan amalan di bulan bulan Ramadan ni, banyakkan jimak. Faham? Nah, Quran dak baca, mayang dak. Nah, itu bukan amalan. Itu perkara yang harus. Baik, soalan yang pertama, tengah hari masa tengah puasa ada kambing golek celah gigi. Boleh buka ke tak? Tak payah kabur. Apa kambing golek kata ada makanan celah gigi masa berpuasa, lagu mana batal ke tak? Faham lagi? Dia begini, yang batal itu makan dan minum. Kena faham baik-baik. Apa makna makan? Melepaskan akan suatu ain, suatu benda yang bertokor. Lebih daripada kerongkong. Itu dipanggil makan. Bila berlaku perbuatan makan tu baru jadi batal. Jadi kalau kita ambil makanan, sekeping roti, sebutir coklat, kita buah atas lidah, ambil peh, buah bawah lidah, itu bukan makan, itu tidak membatalkan. Tetapi jika ada bahagian coklat itu masuk lebih pada halkom, maka itu membatalkan. Nah, kerana sama dengan ciri-ciri makan. Jadi maksudnya kalau ada serpihan ataupun lebihan makanan, sisa-sisa nasi ke sayur ke apa, tulang ikan ke duk celah gigi, pasal makan sahur tadi, nah, itu tidak membatalkan. Cuma ulama kata, kalau kita boleh kehek, kehek lah. Kalau kita boleh kehek, kita tidak kehek. Nah, contoh, pukul 10 pagi, ada nasi celah gigi. Kita pun cokeh, kita tak telang, cokeh, buh situ. Kek gigi tertelang, batal. Nampak? Ada pun yang duduk celah gigi, yang kita tak boleh nak ludah. Kadang-kadang berasa makanan, tapi bila kita tolak dengan lidah, lidah tubik. Walaupun tengah semayam, tertelang, tak atas. Nampak? Kenapa? Kerana susah kita nak jaga. Nih, benda halus duduk celah gigi. Kita tengah innal iyyaka na'budu lakum, masuklah mulut. Faham? Itu tidak membatalkan. Maka bila tak membatalkan semayam, tidak membatalkan puasa. Faham? Butir besar butir sawi je kita telang. Semayam, batal. Dengan sengaja. Maka puasa batal juga. Jadi walaupun setiap celah gigi tu ada 8 celah, setiap celah tu sutil lada dia. Faham lagi? Tak batal juga. Kerana tidak dinamakan menelan. Cuma kalau boleh kita berkomor. Nah, supaya benda tu keluar. Soalan seterusnya, apakah hukumnya kita mandi sebelum buka puasa? Sebab lepas buka puasa boleh solat terus dan terus ke masjid untuk solat isya dan tiaweh. Mandi bukan niat nak segarkan badan. Baik. Soalan berkenaan mandi. Yang pertama, kita kena tahu hukum asal mandi di bulan puasa, yakni ketika berpuasa, hukumnya harus. Nah, mandinya hukumnya adalah harus. Nah. Cuma kadang-kadang itu kita nak kaitkan kepahaman dengan batal masuk air. Situ saja ulama beri penerangan. Macam bab dalam wuduk tadi, Nabi SAW pernah berkata, nah, isbiril wudu'a, hendaklah kamu ambil wuduk biar sempurna. Nampak tak? Wa balligh fil istinsyak, hendaklah kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Dalam satu riwayat Daruqutni, masa kamu komo sungguh-sungguh komo. Faham? Illa antakuna so'ima, melainkan kalau kamu sedang berpuasa. Maknanya kalau tak puasa, komo kuat-kuat. Masuk air hidung kuat-kuat, seng kuat-kuat. Faham? Illa antakuna so'im, kalau kamu dalam keadaan sedang berpuasa. Illa tu maksudnya menafikan, maknanya mubalaghah, tidak perlu kita berlebih-lebihan, buat macam biasa.
Jadi balik pada hukum mandi, mandi macam biasa, jiruh macam biasa, tidak berdebang-debang simbah air, maka hukumnya harus sama ada sebelum lohor, lepas lohor, belum asar, lepas asar. Faham lagi? Ha, dan sebahagian fuqaha menyebut dimakruhkan membanyakkan mandi, bukan makruh mandi, makruh membanyakkan mandi. Pak mandi itu panggil taksirul ghusli, membanyakkan mandi. Faham? Ha, daripada asar pada nak lepas ke buka itu 7 hari pula mandi. Nah, ha, itu yang dikatakan makruh. Okey? Musafir kalau jimak dalam perjalanan dalam bulan puasa kena denda 2 bulan puasa ataupun tidak. Baik. Masalah kafarah jimak di bulan puasa. Yang kata wajib membayar kafarah ialah orang laki-laki yang berpuasa yang membatalkan puasanya dengan menjimak isterinya. Dia saja kena bayar kafarah. Faham? Nah, dia yang berpuasa dan lagi wajib berpuasa. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa dan tidak berpuasa, maka tidak dikenakan kafarah. Contoh orang itu tidak wajib puasa sebab dia musafir. Faham? Orang yang musafir wajib tak puasa? Tidak wajib. Faham? Maksud tidak wajib ini ialah kalaulah dia tidak mengalami kesukaran yang berat, afdal dia berpuasa. Kalau mengalami kesukaran, maka afdal dia berbuka. Faham? Baik. Orang yang bermusafir ada dua keadaan. Satunya berpuasa. Itu tinggal tepi. Yang keduanya, musafir dan tidak berpuasa. Faham? Maka yang musafir yang tidak berpuasa, tidak dikenakan kafarah dengan sebab jimak tadi. Faham tak ke? Ha. Masuk obat dalam mata masa puasa, boleh atau tidak? Boleh. Kita tak sakit mata, kita tak buah obat. Tapi bila kita sakit mata, kita buah obat. Antara obat itu yang jenis titik. Lenggak titik. Nah, bila kita titik, masuk di celah-celah butir mata tu. Adapun kalau duduk di atas mata memang tak ada masalah. Itu tidak membatalkan. Yang menjadi keraguan, bila kita titik dalam mata, nah, dimasuk dalam. Obat tadi masuk dalam dan berasa sampai kelak, berasa pahit di atas lidah. Faham? Biasalah kalau jenis titik mata atau jenis pecek sembuh di hidung, kadang-kadang obat itu berasa atas lidah. Tapi tidak mesti. Nah, hukumnya walaupun dah sahih, obat itu masuk ke tepi butir mata, gerak ke dalam kepala kita, jatuh dalam kerongkong, tidak batal. Kerana yang membatalkan ialah apa ni dipanggil? Mampazun maftuhun. Lubang rongga badan yang terbuka. Maka rongga badan manusia yang terbuka yang batal puasa ini ialah lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga dan kemaluan. Itu saja. Empat perkara. Faham? Ha? Mulut, hidung, telinga, kemaluan. Mata bukan rongga yang terbuka. Faham lagi? Dia buh aimor. Banyak dia buh. 30 botol. Peru-peru. Sampai masuk dalam tubuh dia. Itu bukan rongga terbuka. Faham? Batu cocok bukan rongga terbuka. Bius atau gusi sebab nak cabut gigi. Bukan rongga terbuka. Dia rangga mulut. Dia pun cak atas gusi. Tak apa. Yang batal rangga mulut cak dalam kerongkong. Dia telang. Itu baru batal. Soalan seterusnya. Saya menunaikan umrah puasa pada hari Sabtu 2004. Di Malaysia puasa 3004 Ahad. Soalannya, adakah perlu saya berpuasa pada hari akhir di Malaysia? Yang bermakna saya berpuasa 31 hari. Begini, kalau awak sudah berada di negara luar puasa 30 hari, balik ke Malaysia orang masih berpuasa, bermakna hari ke-31. Maka awak tidak berpuasa tapi wajib imsak. Faham? Kerana tidak ada puasa 31. Puasa ni 29 atau 30. Kita sudah berpuasa di Mekah 30 hari. Tak kira di London, di San Francisco, di Ukraine ke mana ke, 30 hari dah. Bila balik ke hari ke-31 pada negeri yang masih berpuasa, tidak boleh berpuasa. Faham?
Kerana puasa awak sudah cukup 30. Cuma wajib imsak. Meraihkan duduk pada negara yang tidak makan, wajib imsak. Maksud imsak ini, tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Faham tak ke? Soalan seterusnya. Kita semayang terawih, masjid kristal, makan moreh, situ. Kita gaung, kita bahang kuih. Surah lain pula. Boleh atau tidak? Kita makan di satu masjid, lepas semayang ada makan, kita makan. Lepas makan, kita pergi masjid lain ada makan, kita makan pula. Boleh atau tidak? Tengok keadaan, syarat-syarat. Yang pertama, kita di sini, mari jamu. Masa hari ini ada makan. Kita mari dengar, lepas tu ada orang letak makanan. Boleh makan tak lagi? Cuba jawab. Boleh. Boleh tak? Ha. Lepas tu kita balik rumah kita, nak sapa ke guru muda contoh, nak balik guru muda lagi. Faham? Tengok di kijing ada orang duduk banyak jamu-jamu. Kita berhenti singgah makan, tak pulut lepa. Boleh atau tidak? Kena tengok dulu lah. Pulut lepa tu tanya lah orang makan dia ni. Oh, ni orang-orang nazar. Oh, nazar. Boleh makan dah? Untuk siapa? Nazar siapa-siapa? Ha, boleh makan. Jangan pergi gomor puak tu. Ada masjid puak. Ada masjid puak. Faham tak pergi? Ha, sebab tu kita, hak jenis balik mayang jemaah, dia tak balik rumah terus, dia raung. Mana ada kenduri, berok singgah. Haram makan. Oh, jangan main-main, singgah boleh. Tak, ada 5-6 buah itu. Ngeserebang, kain selepas tak pala bau. Memang lek, sugi dua atas lah pakai. Cari rumah ada makan kenduri. Orang tak jepu, bang. Jadi orang ingat ke dia jepu? Orang pun kata makan, haram makan. Kena kabar. Gini cik, saya sebenarnya tidak dijepu. Saja je mari. Ha? Atau orang kata, Allah saya tak ada kira sangat. Ha? Tak boleh makan, tak boleh makan. Ha, balik. Ya? Faham lagi? Ha. Jangan main-main. Ramai kita budak-budak balik main jemaah. Baru buat ibadat, pergi buat benda haram dah. Dia makan kenduri, orang tak jepu. Ha? Ha, tapi biasa kalau makan-makan di masjid surah malam musim-musim Ramadan ini, mereka tidak khususkan bagi orang yang tertentu. Jadi pulang kepada uruf. Nah, kita tak dapat keputusan adakah kita dibenarkan makan atau dihalang makan. Yarji'u ilal urfi, balik kepada uruf. Uruhnya ramai-ramai orang mana pun boleh makan. Soalan seterusnya. Kita banyak hutang. Solat subuh. Boleh tak solat qada, solat subuh berimamkan imam solat tarawih? Baik. Dia banyak hutang qada. Kemudian dia nak solat qada itu ikut imam solat tarawih. Boleh atau tidak? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengan mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Semua jenis semayang boleh. Maknanya semayang fardu, imam semayang fardu, makmum semayang sunat boleh. Imam semayang sunat, makmum semayang fardu boleh. Imam semayang fardu, makmum fardu boleh. Imam semayang sunat, makmum sunat pun boleh. Faham lagi? Semuanya boleh. Yang tak boleh adalah dua jenis semayang saja. Yang pertama, semayang gerhana. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan. Tak boleh. Kerana mereka ada satu rakaat, dua kali qiyam, dua kali rokok. Kita tak boleh ikut, dia pelik. Yang kedua, tak boleh ikut, ialah solat jenazah. Tu saja. Imam solat jenazah, kita nak qada zuhur belakang, balik awal. Faham lagi? Tapi kalau imam semayang tarawih dua rakaat, kita qada subuh. Boleh atau tidak? Boleh, ha? Imam salam, kita salam. Bang, imam dapat pahala solat tarawih. Kita dapat pahala menunaikan qada subuh dan dapat pula kelebihan berjamaah. Okey. Soalan seterusnya. Suami isteri bersetubuh pada malam tadi sampai habis subuh, tidak terkejut untuk mandi wajib. Sah tak puasa hari itu? Sah. Ingat eh? Syah, yang jadi tidak sah puasa ialah hadas haid dan nifas. Adapun hadas janabah tidak menghalang sahnya puasa. Janabah ini keluar mani atau jima. Faham? Termasuk hadas sah. Haid dan nifas termasuk hadas sah. Jadi hadas sah ni ada empat. Tak tolak dengan mayat lah orang mati. Nah, ha? Yang pertama ialah keluar mani. Yang kedua jima. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Jima dan keluar mani ini namanya janabah. Faham? Hadas janabah. Ini tidak menghalang sahnya puasa, tetapi menghalang sahnya solat dan tawaf. Okey. Ha. Jadi dia semalam berhadap sah, sunat mandi pada malam sebelum tidur. Tapi tidak wajib.
harus mandi pada esoknya. Tiba-tiba dia bangun esok, sudah habis waktu, sudah masuk waktu subuh. Hukumnya sah dan wajib mandi. Nah, kena faham, kena mandi. Dapat wajib mandi dah sah, tak yang mandi dah. Tak yang mandi kalau ni muda semayang subuh. Mandi itu untuk mengesahkan semayang subuh, bukan nak mengesahkan puasa. Dua tiga hari lepas ada budak muda mari, dia cakap, "Tak, saya malang itu apa benda ni, malang tu keluar mani mimpi, tapi dia bangun cerah." Faham lagi? Maksudnya subuh dah lah, pukul 6:30 ke pukul 7 ke. Jadi dia kata sah tak puasa dia? Dia kata sah. "Oh, dah saya tak mandi sampai ke buka." Tak nak buat guana. Itu waktu kita buat majlis ilmu, soal jawab agama, suruh mari. Tidak nyaknya, pak mati je. Jadi bodoh begitu. Jadi dia, bila dia dengar sah, faham? Jadi dia tak mandi. Kita kata, "Sebab apa tak mandi junuk?" Dia kata, "Sebab mandi junuk, kena air, kena ganyih telinga. Kaki air masuk dalam telinga, batal puasa." Jadi pandai dia pula. Ha, itu skema tu belajar dengan kawan-kawan dalam Facebook. Kawan dia tengok tak boleh mandi tu. Masuk air dalam telinga, batal. Rela masuk neraka. Faham? Mumat wajib mandi. Ganyih air di telinga ini bukan wajib. Meratakan air, bukan dalam lubang telinga. Siapa yang mandi, maka sunat dia letakkan tangan ini ganyih-ganyih di cubang telinga, cuping telinga, bukan dalam lubang. Ni tepi-tepi ni saja. Sunat. Maknanya jikalau air tidak kena pada cuping-cuping telinga, melainkan dengan gonyoh, maka gonyoh itu baru menjadi wajib. Tapi kalau setakat mandi dia kena dah, sunat kita ganyih. Tapi bila kita mandi, bukan kita menebang-nebang, air masuk dalam telinga, tak patah puasa. Nah, dia punya faham kalau kita ganyih mandi junuk, air masuk dalam telinga, batal puasa, jadi tak payah semayang. Nah. Nampak? Kita dah kena semayang, dia tanya balik. "Oh lah, mudah semayang, anguhlah puasa mu." "Oh, dah tak apa." Nah, mujur dia tanya, kalau dah tak tanya, betul tak? Itu baru seorang mewakili berjuta-juta orang muda yang tak reti, tak faham. Kita sedawa dan rasa makanan masa tengah hari, batal tak puasa? Tidak batal. Dia sedawa dan keluar bau makanan, contohnya dia cicah budu. Biasa rapuan lah beri budu ni. Nah, rapuan yang ramai ni kalau bak budu. Nama Ibrahim Noh tu dia isap dengan straw. Faham tak ni? Nah, bodoh dia tak? Dia kenyek ladanya, cuah dengan orang dia. Dia perah Hassan Limah. Jangan main. Panggang ikan uji wasik. Nak? Tahu tak ikan uji wasik? Kalau long. Waktu besar. Mang. Puak-puak cicah. Jadi, biar buat nyaho makan budu. Nah, kaki tengah hari dia sedara. Bau budu. Tidak batal puasa. Yang batalnya, mata ikan lolong tu tubik duk atas lidah mula. Dia pun telang mula, batal. Nampak? Kerana bau itu tidak jirim. Yang kata batal itu ialah aklu ain, makan satu ain, satu benda yang boleh dicapai dengan dilihat. Mana nampak boleh dirasa. Baru batal. Seperti sebiji lada, sebiji nasi, sebiji apa lagi? Butir sawi. Itu baru batal. Sekiranya sembahyang fardu banyak tinggal masa bujang, bolehkah kita tunaikan sunat taraweh? Sekian, terima kasih. Daripada apa ni? Ayah Mak Kepung. Ayah Mak mana tu? Tak apalah, ada lah tu. Ayah Mak. Dia zaman bujang dulu banyak tinggal sembahyang. Boleh tak dia ni nak sembahyang taraweh? Begini, apabila kita berhutang dengan seseorang, sunnah Nabi bila kita bayar, kita beri hadiah. Contoh kita berhutang 1,000. Faham tak ke? Kawan kita beri kita 1,000 berhutang. Kerana kita keperluan lah. Ada masalah hajat lah. Masa pergi bayar kat pergi, sunat bayar lebih. Sunnah Nabi tu. Nabi suruh. Faham tak? Bukan wajib. Yang ni kita hutang, bayar hutang 1,000. Hadiah pula 50. Itu sunnah. Yang ribanya lain, haram. Ribanya tuan hutang kata, kalau mu nak pinjam 1,000, wajib bayar 1,050. Itu riba. Kullu qardin yajurun nafa'a fahuwa riba. Faham? Itu nak tarik manfaat bagi pinjaman.
Adapun dia tak minta riba apa semua. Neh, ingat neh, bila bayar sunat, bayar lebih atau beri hadiah. Dia pinjam kita 100 ya. Faham? Kita tanya hari ni nak pergi atas piti 100 ya, kita beli wah pelang sekelo. Hadiah, faham? Ni 100 ya pinjam minggu lepas. Ni hadiah. Hadiah benda pula ni. Ah, hadiah sunnah Nabi suruh beri. Faham lagi? Okey. Tiba-tiba ingatlah itu sunnah, itu cara agama, okey? Tiba-tiba orang hutang kita 1,000 tak payah tapi wiwah pelang sekaju. Kata benda, ni sunnah. Dah 1,000? 1,000 dah aku tak payah. Marah orang kalau wiwah hadiah saja. Begitulah orang yang tak qada hutang itu wajib. Hak wajib dia tak payah. Dia beri hak sunat iaitu tarawih. Faham tak ke? Nah, sedangkan yang wajib itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia wajib bayar. Bila berlaku kematian, ada dua jenis hutang. Pertama, hutang dengan Allah. Kena sesar, fidyah, kafarah dan sebagainya. Lepas tu ada baki lagi harta. Hutang dengan manusia. Mana hutang ni kena bayar. Dalam Sahih Bukhari, fadainullah ahaku an yuqda. Hutang Allah lebih mustahak bayar dulu. Kerana itulah, ijma' empat mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, wajib qada. Faham tak ke? Jadi, adalah dua pendapat. Satu pendapat mengatakan selama kita tidak qada, haram kita melakukan ibadat yang semayang yang sunat. Ada mana-mana ustaz ngajar gitu betul. Kerana ada sandarang. Faham tak ke? Ada sandarangnya. Ada ucapan ulama'nya yang berpertua begitu. Faham tak ke? Pendapat yang kedua, mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita. Faham? Nah, kita lakukan kedua-duanya. Sambil kita qada, sambil kita lakukan yang sunat. Itulah ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Faham? Perselisihan imam-imam mazhab memberi keringanan dan rahmat bagi kita semua. Betul tak? Jadi siapa yang nak yang berhutang fardu, nak terawih, silakan balik rumah sekarang, banyaklah qada. Faham lagi? Soalan seterusnya. Imam baca panjang sangat semayang terawih, boleh tak kita semayang duduk? Boleh. Semayang yang wajib berdiri ni semayang fardu. Faham lagi? Nabi SAW sebut salli qa'imah, semayanglah hal keadaan kamu itu yang berdiri. Maksudnya mana semayang mesti berdiri. Semayang apa yang wajib berdiri? Semayang fardu. Dan kalau semayang sunat, sunat berdiri. Kerana apa? Kerana semayang sunat, siapa yang boleh berdiri? Gagah, mayang kat besi. Gagah lah, boleh berdiri. Dua orang boleh gantung ni kalau dia buat gini. Saja nak semayang duduk, boleh. Kerana apa? Kerana semayang sunat itu banyak. Maka nak menjadi memudahkan kita memperbanyakkan solat, maka dibenarkan semayang duduk. Cuma kalau kita gagah berdiri, kita saja-saja duduk tanpa uzur syar'i bagi semayang sunat, dapat separuh pahala. Lepas tu Nabi kata ajrul qa'id nisfu ajril qa'im. Pahala orang yang semayang duduk separuh daripada pahala orang yang semayang berdiri. Maksud hadis ini, kita yang berdiri, kalau kita berdiri dapat penuh, kita duduk dapat separuh semayang sunat. Faham lagi? Bila tu, jika kita duduk tidak ada uzur, saja-saja nak semayang duduk, kita gagah berdiri saja nak semayang duduk kerana kita tak mau berdiri, faham? Maka pahalanya separuh. Pahala itu separuh daripada siapa? Separuh daripada pahala kita sendiri. Bukan separuh daripada pahala imam, separuh daripada pahala bila, bukan. Bukan separuh daripada pahala jemaah lain. Mana kalau kita berdiri dapat seria, grade kita ni, kita duduk 5%. Kena faham? Faham tak ni? Tetapi kalau kita semayang duduk kerana uzur, sama ada semayang fardu atau semayang sunat, pahalanya penuh. Faham tak ni? Siapa yang tak dapat melakukan suatu ibadat dengan sempurna, atau tak dapat melakukan langsung apa yang dilakukan oleh orang lain kerana ada halangan syarak, contoh sakit, berlanggar, accident dan sebagainya, dia nak mari dengar majlis ilmu pada petang ini, tak? Daripada nung tepuh tapi motosikal dia pocor, nah,
Nak erek 3 kilometer lagi. Mak, jadi tak boleh mari lah. Itu uzur syar'i. Kita yang mari ni katakanlah kalau dapatlah 10 pahala, dia tak mari 10 pahala juga. Kenapa? Kerana hajat dia tu, niat dia tu terhalang oleh uzur syar'i. Dah sengaja tak mari, itu tak masuk waktu tu. Nah, jadi kena faham baik. Kalau kita lengah semayang berdiri semayang terawih, kita boleh semayang duduk. Sama ada kita duduk dari awal sebelum takbir ataupun pada rakaat yang seterusnya boleh. Contohnya lepas baca Fatihah, rasa letih nak duduk. Faham tak ni? Boleh duduk. Karena maksud duduk itu ialah sebelum semayang atau di tengah semayang. Bahkan kalau kita semayang fardu, semayang berdiri tengah-tengah rakaat kedua luhur, ia mari nak rebah. Mari nak pitang. Atau mari tidak bermaya. Kan? Kita pun duduk. Boleh. Jadi separuh kita semayang dua rakaat semayang berdiri, dua rakaat semayang duduk. Kalau semayang duduk ni, pahala sama dengan semayang berdiri. Sebab apa? Sebab kita duduk kerana sakit. Dah Nabi kata boleh separuh, kalau tak sakit, kalau sehat. Kan? Pahalanya duduk, separuh pahala berdiri. Yang sehat. Saja-saja boleh semayang terawih berdiri, saja nak semayang duduk. Ha, kena faham. Nah, dah kali semua semayang duduk. Terawih tu dalam surah tu, duduk belaka. Tok Imam duduk, Tok Bila duduk, Tok Ria duduk. JPKK duduk. Faham lagi? Duduk belaka. Nak ke mana? Sah juga. Pasal semayang sunat. Faham lagi? Ha, cuma orang panggil surah ni, surah duduk. Nah, pasal semayang sunat tu, duduk belaka. Nah, tak kira mu semayang terawih. Semayang witir, semayang hajat, sunat taubat, asal bukan semayang fardu. Saja-saja boleh berdiri, nak duduk, hukumnya harus. Faham tak ke? Soalan seterusnya. Sudah berbuka puasa tadi, saya dapati haid saya keluar. Saya kena ganti atau tidak puasa tadi? Ini orang puan, muslimat, dengar baik-baik. Dua perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan solat. Yang pertama ialah haid, yang kedua nifas. Faham lagi? Adapun lain pada itu tak batal. Maka kalau datang haid, dia berpuasa dari awal hari kerana suci. Datang haid pada hujung hari, maksudnya dekat berbuka datang haid. Begini. Jika keluar dulu darah haid sebelum masuk waktu maghrib, batal puasa. Faham? Kalau maghrib dahulu daripada keluar haid, tidak batal puasa. Contoh, tenggelam matahari pukul 7 petang dan keluar haid 6.59, batal puasa. Tapi puasa je batal, pahala dia tidak hilang. Faham lagi? Kerana dia sudah berniat semalam untuk melakukan ibadah puasa esok hari. Nah, jika perempuan yang haid, walaupun batal, tidak batal pahala. Betul tak? Tak hilang pahalanya. Baik. Jika haidnya itu pukul 7, 1 minit, maka tidak batal. Kerana puasanya habis pada pukul 7 saja. Nah, kalau sini tak dengar dia, cikgu mang aja dia pergi buka bandar. Dengar tak bedi? Gegar tak? Gom! Bedi. Bedi itu bukan sama dengan tenggelam matahari. Bedi itu dia tengok jam. Sebelum tengok jam, dia tengok takwim. Faham? Kau apa ini? 7:17. Kan? Kaki dicucuh ikut suka ke tak? Tengok jam dulu. Tengok jam. Cucuh tu jam 7:17 dulu ke cucuh dulu baru 7:17? Jam dulu 7:17 barulah ambil cucuk. Faham lagi? Cucuk tung tu dia tak bunyi tu, dia bunyi pup, dia naik atas, naik tu 3 saat, pup, macam api dum dum tu tak bunyi selalu. Kelambatan bunyi tu sesaat pula nak sampai ke telinga kita. Maknanya biasalah apabila azan, apabila sudah bunyi bedek, maknanya waktu sudah masuk beberapa detik yang lalu. Faham? Jadi kalau bunyi keluar haid dulu baru bunyi bedek, biasanya batal lah. Bunyi bedek dulu kalau barulah keluar haid, maka sah puasa. Faham? Kalau sama gua ni,
Nah, sekarang masuklah waktu berbuka puasa ketuh luar. Faham? Ha, maka seretak. Mana bedih dengan haid tu sama. Duduk. Faham? Dino bedih kita bedih kau. Faham? Tidak batal puasa. Ada fuqaha berpendapat demikian. Soalan seterusnya. Tu imam telajak semayang terawih jadi 3 rakaat. Macam mana tu ustaz? Tak ada pelik, ini biasa. Yang tidak ada telajak, tak yang tak tersalah ialah Allah Taala. Kita makhluk biasalah. Tu imam baca sedap lagu mana pun ada gak salah makrak. Salah lagi. Neh, ada gak salah rakaat. Neh, menunjukkan kita makhluk. Neh. Baik. Tu imam ni gaduh sangat nak semayang witir, ni bahang 3 rakaat lalu dah. Maka hukumnya turun balik, kita tegur subhanallah dan dia turun balik. Neh, turun balik dan sujud sahwi. Okey, sunat sujud sahwi kerana sudah berdiri. Adapun baru bertekan tangan sedikit pergerakan, maka tidak sunat sujud sahwi. Kalau kita sudah separuh berdiri, maka sunat sujud sahwi. Tegurlah subhanallah. Subhanallah itu dibenarkan kerana tasbih itu lirijal, bagi laki-laki. Jangan kata lain pada itu, batal. Masya Allah, takut batal semayang. Subhanallah. Faham? Ha. Betul ke Lailatul Qadar akan jatuh pada malam yang ganjil? Betul, tapi kena betulkan sikit. Maksudnya, bukan hanya jatuh pada malam yang ganjil. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan Lailatul Qadar bukan berkata hanya jatuh malam ganjil. Tak, iaitu persentase peratusannya lebih berat ke sebelah malam ganjil. Bukan mesti malam ganjil. Malam genap pun boleh berlaku. Faham? Ha, tapi lebih berat kepada malam ganjil. Deh. Ha, kalau Nabi kata malam ganjil je berlaku, maka malam genap tak payah amal ibadat. Deh. Ha, pasal apa? Pasal pasti dah. Tapi berat sebelah malam ganjil. Maka malam genap kita masih mengharapkan. Kita gandakan amal. Soalan seterusnya. Spesies manusia yang dikira malang ganjil mata-mata, malang kodoh nak kerja 1000 bulan. Baik. Kita kabur dah. Jangan tunggu gitu. Ibadat macam biasa, tapi malam-malam, kalau malam yang dinaskan kelebihannya, kita buat lebih pada malam tersebut. Dia ada hari-hari besar dalam Islam. Sebut dalam hadis tau. Maka hari lain kita buat macam biasa, hari-hari besar kita buat lebih. Contoh sedekah. Nah, hari lain kita sedekah biasa RM10, hari Maulidur Rasul kita beri RM100. Itu boleh pada syarak. Tapi Lailatul Qadar pun tahu tak bila. Faham? Tak tahu, boleh jadi awal Ramadan, boleh jadi cuma persentif lebih 20 yang terakhir. Jadi kata ulama, antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi. Dia ni karang pengarang kitab Yas'alu Naqafidin, seorang ulama besar di Mesir. Dia kata orang nak dapat Lailatul Qadar bukan tunggu, bukan tikang, bukan teka, tak payah. Memberamal setiap malam Ramadan dengan solat isyaknya, dengan solat berjemaahnya witir dan tarawih, dengan witirnya, kemudian dengan tahajudnya, berdoa, insya-Allah kamu akan dapat Lailatul Qadar. Faham? Kerana Lailatul Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan. Beramallah kamu. Dapat Lailatul Qadar bukan ada tanda. Contoh kena tipu. Berita kok tikak bila pokok pinang nak jatuh dalam telaga. Tak, ha, tu bodoh pula ke. Neh. Ha. Bukan malaikat mekabar. Okey, bagai bro. Lailatul Qadar lah ni. Ha. Ha, bukan. Tak payah tunggu, tak payah tanda, tak payah. Beramal setiap malam. Kena malam Lailatul Qadar, Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti 1000 bulan. Dan kena ketika itu kamu berdoa makbul. Nampak? Dah bulan lain tak makbul, kena faham baik. Maknanya setiap malam makbul, lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Itu maksud dia. Neh. Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ha. Buasa keluar siang hari bulan Ramadan, kita kalau masukkan semula tak selesa lah. Kalau tak masuk, saya masuk sapu minyak batal tak? Tak batal. Buasa ni dubur keluar sikit. Faham? Maka dia masukkan balik, tak batal. Faham? Macam lidah kita waktu bit luar. Lidah waktu bit luar, lepas tu tak lewat masuk dah, kawan kita batal. Jadi jelek gitu. Sama ke garik nyanya kawan tu. Kawan tu buat sengaja jelek adik dia. Hei, tak boleh masuk pula. Masuk pula batal.
jelek gitu pakai. Ha, ada ke bodoh ni. Pak. Nah, mu jelek dah lidah, mu boleh lah maksud semula. Faham ni? Ha, dia ni dubur duduk dalam terkeluar. Bukan dia buat keluar. Faham? Ha. Jangan masukkan benda lain. Faham lagi? Ha. Sebab kadang-kadang kita ceramah tentang satu tajuk, masalah kita dah selesai. Kita ada masalah bagi saka, kita ada masalah takat. Kita ada masalah semayang. Kita ceramah dia tu pada tak susah masalah. Jadi kita sudah berada pada penghujung apa benda ni, bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, ia telah nampak salam Lailatul Qadar. Bila nampak Lailatul Qadar, maknanya kita nak tunggu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, malam kelebihan. Malam Lailatul Qadar je lebih dah, malam lain lebih kau. Banyak malam-malam yang dijanjikan oleh Allah, ada kelebihan. Dan sebenarnya setiap malam mempunyai kelebihan bila kita isikan dengan cara yang terbaik. Setiap malam kalau kita isi, dia akan menjadi malam yang berkelebihan. Dia malam-malam ni dia macam macam bekas kuih, macam pinggang lah. Kalau kita isi barang, ada manfaat dulu. Kalau pinggang 1,000 suting kali pun tak ada benda tak ada. Nak makan pun tak boleh. Jadi setiap malam kalau kita isikan dengan perkara yang baik, maksudnya amal soleh, maka setiap malam bagi kita adalah malam yang terbaik. Malam itu qada pun kalau kita dah buat amal, kita tengok wayang malam itu qada. Kosong kan. Jadi sebelum itu kita nak faham dulu. Jangan nak tunggu lah itu qada. Jadi nyakit nak lah itu qada. Lepas tu malam lain nyandok. Maksudnya Allah beri satu malam Lailatul Qadar. Allah beri kelebihan bulan ni, bulan tu, supaya inna bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita jadi berambak, malam-malam rasa berambak nak cari amal lebih. Sebab itulah bulan Ramadan ni bukan bulan amal. Kamu orang selalu faham bulan Ramadan dia kata bulan amal kan. Bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan lain bulan amal. Tak sebelah bulan. Bulan kita beramal soleh. Bulan lain sebelah bulan, bulan baca Quran. Bulan lain bulan sedekah. Bulan Ramadan gandakan sedekah. Bulan Ramadan kita banyakkan lagi baca Quran. Kita dah bulan Ramadan bulan baca Quran. Bulan lain baca surat apa? Jadi silap sebelah bulan baca surat apa, baca Quran sebulan. Dah bulan lain kita baca Quran. Banyak mana bulan lain kita baca sikit macam biasa. Kalau kita pergi dia, ni ada kau pula. Kau berhenti lah kau macam-macam. Jadi bila kita dah sibuk, orang awam, dengarlah orang awam, bacalah 4 atau 3 helai sehari. Rasa gedang masa. Dia satu muka 2 minit. Satu muka 2 minit. Kita lidah kerah ni macam seminggu. Satu muka 2 minit. Dua muka 4 minit. Lebih kurang 5 minit sehari. Pak Nabi kata man qara'a Al-Quran fi yawmin wa lailin 50 ayat la yuqta min al-ghafili. Siapa baca Quran sehari semalam lebih kurang 50 ayat. Lebih kurang 3 lah. Selama 2 muka. Jangan 3. Biasa selama 2 muka. Kalau 3 dah 6 muka. Siapa yang baca 5-6 muka sehari je. Maka dia tidak lagi termasuk orang yang lalat. Biar gaji berjata pun tak termasuk lah. Pasal apa? Pasal link dia, internet dia ada sama. Betul tak? Tak kena pek. Tak ada sambung, tak ada baca rasuk. Ayah metro 56 muka, 2 kali batang sehari. Berita harian 74 muka, 2 kali batang juga. 3 helai atau 2 helai pada zaman bulan-bulan lain. Bulan Ramadan kita buat lebih. Itu baru tahu. Banyak mana kamu-kamu lebih? Lebih kurang 10 lah. Lebih kurang 10 lah. Itu banyak. Jadi kalau satu juzuk ada 20 muka surat, 1 helai 2 muka, 10 helai 20 muka, 20 muka 1 juzuk, 30 Ramadan, 30 kali juzuk.
Jadi khatam Quran dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i lepas dia semayang isir tidur sekejap bulan Ramadan. Dan tengah malam di berubah belah dia masuk dalam kapok. Lambang ni. Dia masuk dalam kapok dia semayang tahajud 2 rakaat. Dia Imam Syafi'i. Jadi dia semayang pahala Fatihah rakaat pertama dia baca 15 juzuk. Baca dia rakaat sujud, naik rakaat kedua, lepas Fatihah dia baca 15 juzuk. Jadi 2 rakaat khatam. 2 rakaat khatam. Jadi orang tegur dia, kat subuh baru keluar dia kat subuh. Baca tu banyak langkah tu baca tu lepas 30 juzuk dalam 2 rakaat. Dia kata inilah amalan menantu Nabi Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi mereka-mereka ni kita tak boleh ikut. Jangan follow. Dia tok tinggi, harus baru besar. Kita Asia kita jadikan idola buat sebagai pembakar semangat. Faham tak ni? Mujahid sehari 2 kali khatam. Bukan Pak Masa Menteri. Bukan. Mujahid Rahimah Ta'ala. Maksudnya dia ni adalah tabi'in. Dia adalah seorang pakar tafsir di kalangan tabi'in. Kalau kita tengok tafsir sosok, dia ada berkata Mujahid. Dia 2 kali hari khatam. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Bermakna 60 juzuk. Ini semua ni adalah karamah. Kita orang awam. Jangan ikut. Kita banyak juga silap dia ikut orang lebih-lebih. Lalahnya cerita baru kita. Betul tak? Orang lebih-lebih tu dibukukan kisah mereka, betul tak? Kisah salafus soleh, kisah ulama dulu-dulu, kisah para wali kan banyak kan buku. Bukan nak suruh kita follow. Bukan nak suruh ikut. Nak suruh buat semangat. Allah tengok, lemah dulu lah buku boleh bayar banyak. Aku sikit pun tak. Aku nak bayar aku yang sikit pun. Itu maksud dia. Dia pergi follow apa, ceng? Dia baca kisah Rabi'atul Adawiyah. Puan, wali perempuan. Semayang malam, nak atur orang. Bayang tajuk. Faham tak? Nak atur orang. Beri ni, nak atur orang. Faham tak? Bangun tajuk dia. Bangun kecing dia. Tak apa. Dia dengar nak atur orang. Satu riwayat, 400. Imam Hanbali, 400. Imam Hanbali, oleh kerana dia diseksa dalam jail, tak mahu jadi mufti pasal kerajaan masa itu sesat menganut Mu'tazilah. Tak mahu lah. Dia jadi mufti, jadi habis orang jadi sesat. Dia tolak jawatan mufti kena jail. Bila kena jail, diseksa. Dikatok dengan besi. Siapa berlagak-lagak Imam Hanbali. Oleh kerana sakitnya, kena katok. Jadi tak larat Imam Hanbali ni dalam jail hanya mampu semayang malam 300 rakaat. Kita tak ada katok ke besi. Kulapang macam lubuk. Tak ada katok ke besi. Jadi dia dengar Imam Bali 4,500 Rabi'atul Adawiyah tu siapa apa benda ni 400 rakaat 500 rakaat malam-malam. Dia pergi buat sama. Dia pergi ikut dah leh. Mereka karamah orang yang Tuhan pilih. Bila ikut je dah 3 hari dia dah ikut 400. Hari keempat tu dengan subuh-subuh dah mayat. Apa? Dia accident kan? Lay tak datang ke kita. Betul tak? Dia tak masuk airway je. Tak masuk kot Aceh tu. Aksia je. Mastang potong. Oh, 5,000 cc. Duduk-duduk. Mari kita cocok lah kan? Dia pergi sama. Tu kona dia kona. 3 sekor kepala kau. Tak apa kau duduk. Dah. Bukan suruh ikut apa. Tengok buat semangat. Aku kena nega lebih lagi kalau aku nak kereta main mobil. Itu cara dia. Jadi kita baca 1 juzuk bulan Ramadan. 1 juzuk 20 muka surat. 1 helai 2 muka. Dadang tak sibuk. Dadang buat begini. 2 helai setiap lepas mayat perlu. Pas subuh 2 helai. Pas lauk 2 helai. Pas asal 2 helai. Pas agarik 2 helai. Pak isi 2 lah. Jadi 10 lah. 10 lah, 20 muka, 1 juh, 1 juh tu. Maksudnya boleh. Tak dam juga tak. Pasal kita memang operasi lah ni. Kalau tak dam juga, malam-malam gini lah. Belum tidur baca Qul Allah 3 kali, Fatihah sekali. Banyak lah tu. Banyak dah. Sebab Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa baca Quran, satu huruf.
Dia baca satu huruf tu daripada Quran, falahul hasanah, satu pahala. Satu pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap satu pahala ganda 10. Jadi bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Darab 10, 190. Fatihah ada 156 huruf. Kali 10, 1560 pahala. Betul tak? Malam-malam nak tidur, kulhu 3 kali, Fatihah sekali. Tidur. Dapat, dapat seguni dah situ. Baca kulhu sampai habis lah. Jangan baca kulhu. Boleh kira bodoh lah, kau bodoh. Nampak lah. Baca bukan bila kulhu Allahu Ahad. Api benda kena ajar. Kita bahan-bahan kulhu saja. Bila tak ada kulhu saja, bahan kulhu. Tapi bukan dia biji lah tu. Itu kastam. Tapi kita masalah ni, kita tak apa semangat ni. Kerja dengan Tuhan ni. Kita kerja dunia, kerja dunia. Kerja akhirat, kerja akhirat. Dua-dua ni kena cari di dunia. Kita tak menyusah, maka kita kena senang di dunia. Kita tak menyusah akhirat, kena senang di dunia juga. Senang dunia, akademik dunia. Senang akhirat, akademik akhirat. Tapi tepatnya, di dalam dunia mereka. Cuma jenis manusia ni, boleh call insan min ajal. Jenis manusia ni, dia nak degak. Lepas tu kalau gaji pulang, dia kerja. Kalau gaji lama, tambah kerja. Nampak? Kita yang kerja-kerja je, kerja pun semua ni. Pasal gaji pulang. Lepas tu kita kerja. Kata Tuan Mengarok, kata, tahniah lah awak diterima sebagai penolong penguatkuasa di tempat kami. Tahniah. Kita tanya balik berapa gaji ni cik. Gajinya RM6,000 contoh. Semangat kita kerja. Tapi kalau kamu RM100,000 dah semangat. Berapa gajinya saya pegawai di JPJ di Terengganu? Kami akan bayar awak RM100,000. Tapi bayar di Padang Masyar. Orang nak kerja tau? Tak, baik RM6,000 awak bayar selalu pula. Kerana jenis manusia nak tegak. Baca kerja dengan Tuhan ni kita jadi slow motion. Dah buat macam tau. Ha, bayar dekat beres. Padahal Allah bayar ganda. Rab atani min salatil fajr. Barang siapa sembahyang dua rakaat, sembahyang sunat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat mahal daripada dunia ni lagi. Kita tak semangat. Betul tak? Tak semangat. Zikir kita tak semangat. Pasal apa? Pasal bayar dah. Tuhan bayar dah kita berzikir. Bayar tapi lambat lah. Bila-bila ribu tahun ni. Dan Imam Mahdi dah lebih ni. Dajjal dah orang ni. Dah. Nabi Isa dah tegur orang ni. Ribu tahun ni. Jadi kita dah orang cetong lah tu. Kalau Tuhan bayar cash, memang semangat kita. Macam-macam Quran. Tuhan boleh bayar. Lepas kita habis ya, semuka. La'allakum tattaqun. Kita selok, ada 100 dalam. Tuhan pun 100, nak 100. Kalau tak baca, tak ada. Bila baca, selah ada 100. Selah ada 100. Kawannya kongsi nak baca berapa belah semalam. Selah 100. Tak habis ya tau. Pakau tang. Wakanallahu ghafurur rahima. Allah. Tu lho ni. Tu. Mana gitu? Tengok ni tak ada. Rupanya baca sampai habis. Baca sampai habis. Wakan bayu takbira. Buka pun ada pula sekatuk tengok. Dah mari kerja dengan jual. Betul lah. Orang isyak datang ngaji. Jangan duduk tekoi. Ngaji. Dah. 3-14 ribu malam. Betul lah. Kalau kita berfikir subhanallah tepuk jatuh satu. Kok celah silik tengok ah. Dah ada rumah Allah. Oleh kerana bayar tu bayar tapi tidak cash lambat. Lumayan kurang ni
kurang minat. Betul tak? Ada penyakit itu. Jadi Tuhan kan nak lina dulu aku. Allah nak test kita. Nah. Ha. Sedekah kita kau sedekah. Bila kita sedekah kau orang, satu suap makanan. Contoh sesuap. Wah pun seperti. Ha, contoh wah pun. Sebab Nabi tak kata wah pun, Nabi kata sesuap makanan. Nah. Ha, buah pun seperti kita belanja kawan kita. Nah, buka kat operasi. Nah, tolak di buah pun seperti. Nah, dia pun ambil buah pun. Buah pun seperti sama dulu. Nah, satu suap, kalau dia makan harta kita, satu pahala dan satu kali hapu dosa. Kemudian, atas satu makanan yang diletak dalam mulut orang, daripada harta kita, malaikat pula mendengar kita tuan. Nampak tak? Nampak. Sebab tu kalau kata di Mekah, nah, kalau pulang kuasa, gebuin juga. Terseh-terseh. Ya, buah makanan ni. Nah, baru 2,000 orang, 3,000 orang sejati. Nak suruh makan kan dia. Buah bangga kau. Terik mari duduk kan dia. Nah, inok ni. Nah, inok ni. Nah, kalau Nabi, orang tanya Nabi, Nabi tak ada pandangan. Cukup-cukup suka bertemu. Tapi bila Ramadan, ajwa. Nabi ini bersifat ajwa. Apa ajwa? Menggandakan lagi sifat dermanya. Bahawa banyak di sedekah. Dengan sebab Ramadan. Nah, kita bila Ramadan tidak ajwa. Ajwa. Kema ajwa. Nah. Nah. Ganda-ganda. Nah. Dah sedekah bukan kita minta sedekah. Kita pergi makan keting. Kita makan keting. Kita pun. Ini saya belajar. Sedekah tu. Ha. Kita pergi kedai kopi mana-mana kita nak kira. Ha. Kira sepeja. Itu sedekah. Kau puan pergi beli ikan. Ha. Ha. Pergi beli ikan. Beli ikan. Ikan air tak kau. Lima-lima-lima. Enam tarian tak kau. Sosti. Nek. Ha. Itu orang makcik tu beli ikan sayang. Saya bayar. Makcik tu beli ikan sayang. Enam tarian. Tengah video. Ha. Bayar. Itu sedekah tu. Allah. Itu segi cepat kaya. Ha. Ah, memang tijaratan dan tabur kalau negara begitu perniagaan yang tidak akan rugi dulu kini selama. Itu amalan yang duduk situ. Bukan duduk di rupa kita. Amalan. Duduk di datang daripada hati nak ikut akhlak mulia Allah. Kerana Nabi kata inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya yang aku diutuskan selain menjadi rasul menyampaikan hukum ialah untuk menyampaikan akhlak mulia supaya kamu ikut maka kamu jadi sempurna akhlak. Antara akhlak Nabi bila kala Ramadan ialah ajwa. Nabi bila datang Ramadan lebih-lebih lagi suka bersedekah. Faham? Itu juga nak kalau sedekah. Minum air semeja 4 orang dibayar tu pusat kau. Nampak tak? Padahal kerja sama, jabat sama. Dia tetek walau-walau rasa tangan. Makan semeja ketik. Dia punya lio, dia pergi basuh tangan. Sorang. Basuh tangan, lepas tu dia tetek kat kos biasa. Kira-kira. Semeja. Gah. Nampak? Dia seorang. Dia nak paku 3-4 roti tak pada bau. Tapi bukan hati-hati ni. Bukan hati-hati pun. Tak faham. Nampak? Nampak? Mana je lah. Bapak bayar seko. Patut pergi haji 4 kali sebetul pun kau. Nah, pada hari kita kan. Kau. Nah, biar orang makan sama kita. Kita makan orang sama-sama dah. Suka tak kalau orang panggil kita nak belanja orang? Suka tak? Tapi kita tak suka belanja orang. Nampak tak? Ini nyakit kau tu. Nah. Benda-benda ni semua ni tak nampak. Bagi orang yang nampak, ada ulul absar. Mati hati dia nampak. Nah. Orang yang nampak untung yang segera, waktu kaki cari binti nak untung dunia tu. Orang dia bilang untuk akhirat, dia labur dulu. Nah. Dia labur dulu, dia labur dulu. Bukan banyak, gaji kita RM3,000. Kita sedekah RM30. Haa, tu je. Nah, bukan kira dengan ringgit. Kira dengan keikhlasan hati kita. Nah, nak bulan Ramadan. Nah, kata Dr. Syarif Masih, seorang ulama Mesir, bila bulan Ramadan, ada dua perkara yang sangat penting. Kita lebihkan lagi, buat baik dengan anak bini kita. Nah, dia panggil, tafsir
tadhibut tahsin li ahli, maknanya menggandakan buat baik bagi anak bini kita. Kita lebih lagi beri ke bini kita benda yang baik, lebih lagi beri kepada anak kita kebaikan-kebaikan. Dan yang kedua, kita silaturahimkan dengan sebab Ramadan dan lain-lain. Kadang-kadang kita miss lah. Nah, kita kadang-kadang payah dengan anak bini. Beralum ada kot, beralum. Anak nak beli kotak kalam dah beli. Nah, bakal tu pada kotak kalam 5 riyal. Nah, dah kotak kalam nak cabut dah, dia bakal kot tu. Jadi 1,500 takkan tak mampu 5 riyal. Nah, bini yang terbang selipat, campur orang selipat. Orang kejap-kejap setahun tu, rong, ingat nak beli selipat baru, cari jawab. Mana beralum tu. Itu je kira pada bini. Nah, pada dia anak bini kita kan. Anak kita lah, laki kita. Kalau kita kepok-kepok, hamak kita piak-piak dah. Nah, ambil kebaikan kat dia. Betul tak? Darah laki kita asal dari kulit kita, asal daripada air mani kita, asal daripada lendir kita. Jadi anak kita. Betul tak? Itu yang terbaik. Bukan dia leh, itu yang terbaik. Nah, dia akan rasa keberkatan rahmat Allah. Kalau rahmat ayah aku pengen, nombor satu. Dia akan suka rahmat Allah. Tengok Allah kat orang ramah kan, bila Ramadan, isu jika ramah. Nek, itu bukan kerana dia tak tahu. Nek, suka yang baik dulu kerana keberkatan Ramadan, Ramadan Al-Mubarak. Tengok kerana dia sejik, di rumah pun berkat. Nek, di rumah, kita puasa tak puasa sejik, kita puasa rumah. Nah, kalau hari lain-lain, kita kepuluh dah minum air, kita tengok kodoh. Nek, belalak orang tahu cari kita. Nek, tapi pula Ramadan, mana? Kasih kakak lah. Itu Ramadan Mubarak. Mubarak mana yang Allah tambah lipat gandakan keberkatan kebaikan. Nah, sehingga kedua dah tak ada. Jadi bukan dia berjik, dia berkat. Di rumah pun berkat juga apa kita tak rasa lapo. Nah, kalau kau kalau rumah, kau lapang tu bini lapak buat ada air lagi. Pak topik bagi tu semua. Nah, apa? Itu contoh. Baik. Soal